Oke, masih di ini baru 4. Emak. Kembali ke lab. To my son Lion. Katanya punya bakat terpendam ya, yaitu nge-rap. Wow. Coba lihat nge-rapnya. Coba dong. Nanti, yuk. Ayo mesti bareng duet sama Mas Uko. Say smile, let's be coba. One music for life, life for the music, yeah. To entertain to all the people. Train, try to be the best show. Drop the beat now. Ada sebuah cerita seorang remaja mempunyai bakat dan talenta yang luar biasa. Ia kuat dan juga pintar, jago bela diri untuk membela yang benar. Yes, mana belajar untuk meraih prestasi, selalu jujur, tidak sombong dan baik hati. Oh, itu yang ku mau demi masa depan yang cerah terang seperti cahaya. Luar biasa. Harus. One applause for Lion. Luar biasa ya. Keren ya. Silakan Mika, ada yang mau ditanya? Iya, tadi kan Leon kan habis nge-rap ya. Nah, ini sekarang ayahnya nih pemain film internasional. Nah, Om ini beneran nih Om, sekarang udah ada cuplikan tayangan film Om. Oh, nih. Yang ini tadi. Ini yang bener nih sekarang. Ternyata nih. Tadi jatuh di situ, tariknya enggak ketemu. Ji, kamu gantralala sekarang. Kamu trilili. Silakan. Wah. Keren banget itu. Tahun berapa, Om? Itu sekitar 80-81. Wow. Keren banget. Luar biasa. Om, boleh enggak sih Om dikit tunjukin lagi apa namanya koreo tadi waktu Om apa namanya di film itu? Kita pengen lihat dong. Ya, itu gerakan sebenarnya sekarang kan namanya mixed martial arts ya. Jadi udah enggak asli karate, kungfu, silat itu udah campuran. Apalagi di film kan istilahnya entertain. Ya. Jadi entertain tuh biasanya film action tuh memperagakan jurus-jurus yang indah. Ya. Tapi ada ini ya, ada koreonya yang apa inti gitu. Jadi mematikan, melumpuhkan, itu ada semua. Luar biasa. Coba film saya yang saya bintang itu Sung Gokong itu tolong. Kerasakti. Kerasakti. Iya. Sung Gokong istirahat. Oh, Om main itu yang apa? Jadi Sung Gokongnya Om. Cut Pat kayaknya. Om, apa? Diva juga bisa tau Om, dia tuh punya kemampuan bela diri juga. Wow, ayo, 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 ayo. Asik. Om bengantuk. Belum, lihat tayangannya dulu baru praktekin. Oh, begitu. Okay. Aku udah gak sabar. Sabar. Ini tayangannya Siva nih. Keren. Itu gerakan apa coba? Itu gerakan apa barusan? Ada itu sebenarnya kuncian-kuncian MMA. Tadi ada kimura, ada rear neck kecuk. Ini aku mau nyobain coba. Mas, saya minta ya, tolong dipraktekkan. Coba, coba boleh. Coba sama ini, pukul. Ini simple sih, simple. Cuman banyak fighter yang kalahnya tuh karena kuncian ini. Sini, sini. Malu dong sama cewek. Sambil duduk aja, Jangan aja. Malu dong sama cewek. Jangan dipitik. Parfum saya. Oh, bibitnya mana? Sambil duduk aja, mana sambil minyak, duduk aja mas. Ini minyak nyong-nyongnya pakein. Coba, mana? Sambil duduk aja ya mas. Ah, Om Tuku sosokan olah-olahnya dari tadi udah nungguin dia. Oh, aku tunggu-tunggu dari tadi ya. Ini pelan-pelan ya mbak ya. Ini namanya rear neck kecuk ya. Pelan-pelan. Nanti mbak, sama mas Tuku coba lepasin pakai tenaga beneran ya. Enggak. Serius. Enggak mau lama-lama. Nanti cobain dulu pakai tenaga Mas Tukul, beneran lepasin. Jangan kenceng-kenceng ya. Iya. Agak dikendorin dikit. Iya. Nanti kalau gak kuat, bilang tap aja ya. Aku kuat. Coba. Aduh. Tap. Coba. Tap. Belum. Jadi tahan dulu. MMA tuh sudah mulai populer tahun 86. Ih, dia dikerasin susah. Ayo dikerasin. Jangan ya. Kenapa Om? Terusin Om. Kenapa enggak tahan? Belum, enggak tahan. Lah
Maggie. Aku mau ini cekek beneran tapi lepasin pakai tenaga beneran. Tapi dengan catatan jangan kenceng-kenceng kendorin. Lepasin. Jangan dikerasin. Lepasin. Belum apa-apa udah keras. Enggak ini otot-ototnya. Lepasin coba lepasin dulu. Enakan tuh. Baik-baik napasnya, napas. Wow. Sudah kenceng, wangi lagi. kasih minum. Bang ada Mesir aku kasih. Makasih sih, Pak. Kasih sih, Pak. Cipa, maaf ini ada tisunya ngelap keringet saya. Gak apa-apa. Enggak, kasihan keringetnya. Balik ke lab. Wangi banget, tahu gitu tahu gak kasih parfum dulu. Wangi om. Enggak, tapi beneran tadi berasa enggak? Wah ya nyekiknya sampai batuk gitu. Bener kan? Biasanya keluar asbak segala ya. Balik ke lab. Untuk Mas Daud. Next-nya ini Mas, ini ada pertandingan di mana lagi nih? Monggo. Ya, nanti rencananya di tahun depan tahun 2020 Maret akhir rencananya saya akan bertanding di Singapura mempertahankan gelar saya. Siapa? Lawannya dari mana? Lawannya dari mana nih? Lawan sendiri masih dalam tahap negosiasi dengan pihak luar. Itu sendiri nanti akan diselesaikan oleh manajemen saya. Jadi saya lebih kepada fokus untuk berlatih saja. Maret ya? Maret. Sukses. Ya. Doa masyarakat rakyat Indonesia mendoakan Mas. Ya. Amin. Pemirsa. Care and share apa lagi yang akan diberikan oleh pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana tadi ini baru banget.